Mai nampak tak? Duduk kan lagi ni. Dah lah dengar sikit je. Ya. Monica. Siapa raya tu alhamdulillah macam biasa lah. Kita orang tua ni macam tu lah. Tema tu tak tahulah budak-budak ni beli warna hijau, hijau apa ai dia lumut tu. Dia kata tema orang tua dia kata. Ada satu family pada satu hari raya tu, maknanya kelainan kitanya terlebihlah sikit pada hari raya orang lain-lain tu. Kita pakai sanjuk belaka pada masa tu. Orang tua balik ziarah mamak selera apa semua, tanda tu je lah. Mana suka sabar satu hari lah. Kita dah baru balik ke rumah masjid lah tu. Ada makcik baik-baik belaka. Kelainan dia memang dia nak baju banyak pasang. Budak-budak lupa lah. Hari raya tu naik band dengan kawan-kawan dia. Naik pergi berair dengan kawan-kawan dia. Naik band ampun dia. Band Musa? Sekolah lagi lah. Belum-belum tahun. Dia lupa Candy ni dia suka makan biskut tau. Dia dalam ramai-ramai yang naik. Dia memang kadang-kadang dia tak makan nasi pun apa. Biskut. Dia lain sikit. Anak-anak ni jagalah semayang dengan baik. Jaga semayang dengan baik. Sebab semayang lah tiang agama kan. Hari akhir kita batang masyarakat keluar, tak ada tanya benda lain. Bagi Zabang yang ditanya masuk kubur, semayang kedok. Tak tanya lagi kita ada banyak mana. Jadi saya minta anak-anak saya untuk Afiq khususnya dalam hari jaga diri baik-baik, jaga solat kita. Itu tiang agama. Hal itu yang paling penting. Dan selain pada itu hormati muayyuk. Hormati muayyuk. Sebab Redha Allah SWT duduk pada Redha mak ayah kan seorang anak, anak lelaki sebelum kahwin, selepas kahwin mak ayah jadi keutamaan dia. Jadi kena jagalah, kena jaga mak ayah kan. Agar rezeki di adanya dari itu dia tak ketilkan, apa nak kita terima seadanya. Dan insyaAllah agar insyaAllah anak-anak pun boleh buat diri, insyaAllah nak ada anak boleh pergi karir lah, boleh masing-masing boleh tu lah, adik sendiri ke bersama dengan yang ada ni lah. Itu je lah. Sebab hidup adik-beradik ni hidup selalu mencik pesan adik-beradik ni atau hidup dia aman damai seperti sekarang lah, seperti yang adik masih ada lagi. Buat mana baik-baik lah elok-elok untuk tak buat yang buat benda yang tak baik lah, buat mana elok-elok macam tu. Saya rasa tak asyik tu supaya Farah boleh jaga diri dia dengan keluarga lah. Okay. Pada itu makcik dah bawa dia pergi ke umrah, walaupun dia kata tak sedia, tapi bawa lah juga kan, sebab makcik pun tak tahu sampai bila makcik akan berada dengan mereka. Ya, jadi yang belum berkahwin ni dia dengan adik dia makcik bawa pergi umrah supaya dia nampak tujuan hidup sebenarnya. Tak kisahlah hidup kita macam mana pun, apa aktiviti kita, cuma kena ingat akhirnya kita akan ke mana. Itu je. Masa tu umur dia 16 tahun dia request ibu untuk benar pasang baju raya. Nak raya tak raya kenang dia kata. Sebab dah besar kan, habis selesa orang tiga limit kita je kan. Paling ada. Suka janguk. Yelah, dengan aksesori semua, kita anak puan kan. Nak tambah, adalah ibu turut je. Benda kita mampu. Tapi dia ni bila dia dewasa dah kan, baru benda tu jadi sederhana. Bila tanya sendiri. Sedih eh. Dia kalau main sentimen. Tak ada kata duduklah baik-baik seperti sekarang. Itulah kata tu, saya macam tu je lah. Sekindar suria.
terus terang kata Kelly ni dia sangat rapat dengan jiwa saya sebab dia punya ciri-ciri dia ni, sifat-sifat dia ni memang similar, macam banyak yang sama. Bukan nak kata dia special berbanding anak lain, tidak. Tapi ciri-ciri anak-anak lain tu dia ada ciri-ciri masing-masing. Tapi kalau Kelly ni ciri-ciri jiwa dia macam lebih kurang sama dengan saya. Kalau nak tengok saya masa muda, tengok Kelly lah. Macam tu maksudnya. Jadi saya pun sama je dengan anak lain. Jadi tiap-tiap minggu kalau boleh saya nak harapkan dia balik bersama saya. Kelly ni sifat dia satu saya nak beritahu, dia ni sanggup makan hati, sanggup berkorban apa-apa untuk orang lain. Yang lain pun macam tu juga, tapi yang lain ada istimewa yang lain. Jadi memang untuk raya ni, kalau saya memang hari tu dia kata nak balik malam raya dia kerja lagi. Hari Selasa malam mungkin kerja lagi. Mak dia kata, tak apa, tang Selasa mama pergi sana, tunggu awak habis kerja. You habis kerja je, kita balik sama-sama pergi Johor. So maksudnya saya tak nak dia seorang daripada Kuala Terengganu balik ke Kuantan, balik ke Johor. Saya sanggup pergi sana dengan adik saya, adik dia seorang lagi. So kita orang akan balik sama lah macam tu. Menaci. Tadi betul. Sebab kita ni degil kot dulu. Dah ada manja-manja kita degil tak? Oh, tapi selamat Hari Raya Aidilfitri Mak Azhar Batin. Nak wish Hari Raya. Masa mereka aku nak. Apa ni Zol? Dahsyat. Tengok buat lagu Pulanglah. Dia kalau main sentimen. Habis lah? Habis. Ingat ada lagi? Ini banyak. Habis makeup. Betul sebab saya... Itulah. Saya je tahu cerita saya. Kita ada family yang kecil tapi rapat sangat. Close to each other lah. Dan Kelly rasa dia sangat beruntung ada family yang very supportive, very kadang-kadang kita rasa macam keras je. My mom ni keras dalam mendidikkan masa kita belajar, masa kita budak. Tapi bila kita dah besar, kita faham kenapa ada perkara yang kita boleh buat, ada perkara yang kita tak boleh buat. Dan